Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah, yang saya muliakan saya hormati wabil khusus kepada Imam Ami Alwi Albar dan juga kepada seluruh warga Fal Jawa 1, Fal Jawa Tanah Raja, Kedatung Tidore dan sekitarnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul untuk membacakan daripada kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, bab sujud ala thawbi fi syiddatil har. Kita sudah sampai di bab tentang sujud menggunakan atau sujud di atas baju di saat syiddatil har, musim yang sangat panas atau cuaca yang sangat panas. As-sujud secara bahasa artinya al-khudu wa tadhallul, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-sujud. Nah, disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab bahwa sujud artinya al-khudu wa tadhallul, artinya merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia yaitu kepala terletakkan di atas tanah. Kemudian pantat disunahkan lebih tinggi daripada kepala. Ya, pantat adalah anggota tubuh yang paling hina. Posisinya di atas kepala, anggota tubuh yang paling mulia. Sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan bahwa kita di hadapan Allah adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kemuliaan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sujud sebanyak 90 kali. Ya, kita sudah teliti itu. Kata sujud dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Dan sujud ini pembagiannya yang secara global di dalam Al-Quran itu ada 5 sujud. Jadi sujud itu ada 5 macam. Yang pertama namanya sujudus salat, sujud di dalam salat. Nah, sujud di dalam salat itu syaratnya ada 6. Syarat sujud itu ada 6 sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Safinatun Najah. Ya, ini saya mohon maaf suara saya sudah habis karena baru 6:30 tadi baru sampai dari Subaim. Jadi kemarin saya acara 6:30 saya mandi langsung ke sini lagi. Jadi ya, kita dari subuh sudah mulai mengajar. Subuh, malam, pagi langsung ke sini lagi. Dan ini 2 bulan nonstop. Ya, hari Jumat itu, hari Jumat atau hari Kamis ya. Hari Jumat. Itu saya 4 tempat satu hari. Hari Kamis 3 tempat. Ya, jadi hari Senin depan saya istirahat dulu 1 pekan, tapi di Muhajirin tetap. Muhajirin sama di tempatnya Habib Abu Bakar tetap kita lanjutkan mengajar. Jadi saya minta maaf kalau tidak jelas suara. Ya, sujud yang pertama itu sujud salat, ya. Sujud salat ini syaratnya ada 6. Dan wajib kita ketahui. Jadi syurutus sujud sittatun. Syarat-syarat sujud ada sittatun, ada 6. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, ayasjuda ala sab'ati a'adha. Ayasjuda ala sab'ati a'adha. Sujud menggunakan
6 anggota tubuh. 6 anggota, bukan 6, 7. Sab'ah. 7 anggota tubuh. Anggota tubuhnya 7, yakni a'dha'u sujud 7 jabha. Ini anggota sujud yang pertama. Artinya ini jangan sampai tertutupi dengan gopiyah. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ada baiknya ini biar kena tempat sujud. Ya, jangan terhalangi dengan apapun, termasuk kopiyah, termasuk imamah dan lain sebagainya. Ini anggota sujud yang pertama, al-jabhatu. Yang kedua, butunu asabi yadain, bagian dalam jari-jari dua tangan. Harus begini, kalau begini enggak boleh. Karena ini mahsusah. Ini yang merasa. Ya, makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu batal wudu. Tapi kalau menyentuhnya bagian dalam tangan, tapi bagian luar tidak batal. Bagian luar tidak batal wudu, bagian dalamnya kena kemaluan batal wudu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dan para a'immahnya, para ulamanya mengatakan bahwa ini yang merasa. Kalau ini kita tidak merasakan sesuatu, tapi kalau dengan bagian dalam ini kita merasakan sesuatu, maka itu batal. Nah, ini anggota sujud yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Sudah 3 hitungannya. 1, 2, 3. Kemudian rukbatani, 2 lutut. Itu juga sudah berapa? 5. Kemudian butunu asabi rijlain, bagian dalam. Nah, ini penting. Bagian dalam jari-jari kaki. Jadi harus bagian dalamnya. Mana ada yang praktek? Coba praktek. Di muka. Biar yang lain lihat. Nih, lihat di sini. Begini. Biar saya kelihatan ke arah ke sana. Ya. Nah, jarinya begitu. Itu anggota sujud, syaratnya bagian dalam. Kalau yang tidak bisa, tidak sah, coba jari kasih lurus. Kasih lurus. Jangan begitu. Coba kasih ini. Nah, di ujung begini. Nah, begitu enggak bisa. Itu tidak masuk syarat. Syaratnya bagian dalam jari kaki. Ya, harus begitu. Enggak boleh begini. Iya. Dilipat. Enggak boleh lurus, apalagi ke belakang. Ya. Itu syarat sujud. Jadi genap 7. Jabha sudah. Jidat, telapak tangan 2, lutut bagian dalam daripada jari-jari kaki dilipat, kata Ami Alwi itu betul, dilipat. Jadi agak dilipat itu. Itu kalau sudah terpenuhi baru sah sujudnya. Karena syarat. Ya, syurut itu kan sebelum melakukan amal itu kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Ini pandangan mazhab Syafi'i, tapi memang ada khilaf itu biasa. Tapi kita ambil yang standar umumnya seperti itu. Ya, bisa paham. Nah, di dalam beberapa kitab fikih ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid, disusun oleh Ibnu Rusdi. Cara sujudnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki agak beda. Cara sujudnya, sunnah-sunnahnya. Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang lahir tahun 909 Hijriah, meninggal tahun 973 Hijriah, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Punya kitab namanya Minhajul Qawim, ya, syarah daripada Mukaddimah Hadramiyah. Beliau mengatakan di mazhab Syafi'i sunnah cara sujud dalam sholat, sunnahnya pertama kali adalah lutut dulu. Ya, coba lagi. Ini tahu. Nah, sunnah mazhab Syafi'i ketika mau sujud, sujud. Nah, lutut dulu. Paham ya? Ketika sudah lutut, tangan. Kemudian jidat. Kemudian hidung menempel. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Maliki,
Nah, berdiri lagi. Maliki tangan dulu. Nah, ini maliki kamu, tangan dulu. Tangan, baru lutut, baru kepala, baru hidung. Itu mazhab maliki. Yang keluar dari pendapat mazhab, kepala dulu. Apa? Nah, itu. Ya. Dan itu tidak ada yang berani bikin. Itu ikhtilaf di dalam caranya. Mazhab Syafi'i yang pertama tadi, itu yang disunahkan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Minhajul Qawim. Jadi itu cara sujud. Ya, cara sujud.